guys, velg Terios 2013 warna grey. Pasang ke Terios. Ini yang belakang. Dan depan lagi dibuka. Dibuka sama Bang Sapili. Dua satu lima enam lima enam belas. Ini dongkraknya guys, kena ya, kurang naik, jadi dibenerin sama Mas Hinton. Dari Terios 2016 kita pasang velg ini Terios 2013 lagi. Itu yang satu sudah mulai kita pasangin sama Mas Surya, tamu kita yang dari Jakarta. Selamat jati ya Sur. Ya alhamdulillah guys, dari Kramajati sempat ke sini. Terima kasih banyak. Ini guys, kondisi toko kita malam-malam kayak gini. Kita di sini buka sampai jam 10 malam ya. Malah sampai jam 11 masih ada guys. Kalau kita masih di sini, kita masih ngelayani pengunjung. Tidak ada kata tidak buat pengunjung guys. Ini di belakang juga ada mulai dipasang oleh Mas Isap Pili. Pasang biar gelap-gelap masih kelihatan sama Mas Isap Pili. Tidak ada kata gelap. Tamu kita guys, rame guys. Tamu kita ada 6 orang. Ada 6 orang dari Kramajati. Dari Kramajati jauh-jauh mampir ke Bekasi. Alhamdulillah. Ini Mas Hinton masih bergelut dengan dongkrak yang rusak. Karena dia ahli dalam pedongkrakan guys. Guys, semuanya dikasih baut lagi pelindung. Yang sudah selesai. Begini guys, selalu ada Mr. Iben Mandai. Mantap. Ini Iben, ini lagi pengisian angin guys. Anginnya nitrogen ya, seperti biasa. Kita kasih anginnya nitrogen. Takar.
ini bentuk dan rupanya guys. Jadi udah sempurna. Sempurna seperti model yang diinginkan. Kita ke depan. Kita lihat juga dari bawah. Semuanya rapi. Tuh guys. Mantap guys. Setelah terpasang peleknya yang racing. Racing standar. Oppo kita menyiapkan bermacam-macam pelek standarnya.